penyanyi lagu Lala Raya yang dilabel sebagai penyanyi nombor satu negara. Datuk Seri Alif Syukri turut serta membuat video sebagai tanda sokongan kepada Palestin. Sebelum kita lanjutkan dengan isu kali ini, kepada anda yang belum lagi subscribe, apa kata anda subscribe dan tekan butang loceng untuk notifikasi video selanjutnya. Menerusi video dikongsinya, kelihatan pemilik nama Alif Syukri Kamar Zaman itu memakai jubah dan serban sambil berjoget serta melompat mengikut lagu irama Arab. Namun bendera yang digunakan untuk melambangkan Palestin itu bukanlah bendera Palestin, tetapi ianya bendera negara Sudan. Mungkin Alif tak perasan. Di ruangan komen, rata-rata netizen terhibur melihat gelagat Alif. Ada juga yang menegur bendera yang digunakan oleh Alif tersebut. Malah ibunya Bonda Rosita Ibrahim turut meninggalkan komen yang bernada tidak senang. Bunda Rosita nampaknya kurang senang dengan tindakan Alif. Mungkin caranya kurang sesuai walaupun niatnya baik.